bersama kita akan menyaksikan rombongan defile kabilah dari 14 kabupaten kota se-Kalimantan Tengah pada musabaqah tilawatil Quran dan al-hadis ke-31 tingkat provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023. Dan defile pada kesempatan malam yang penuh dengan keberkahan ini diiringi dengan marching band Drum Corps Jemaah Maruba Kabupaten Kota Waringin Barat. Yang pertama yang akan melintas di panggung kehormatan Kabupaten Murung Raya. Dengan pejabat bupati Dr. Dr. Ados Hermon MSI. Dengan pimpinan Kavila Reji Kinar SS MM. Dengan moto Tira Tangka Balang, maju terus pantang mundur. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, inilah Kavila Kabupaten Murung Raya. Selanjutnya yang akan melintasi panggung kehormatan, Defile Kabupaten Barito Utara. Kabupaten Barito Utara dengan penjabat Bupati Dr. Anes Muhlis, pimpinan Kavila Bapak Ahmad Gunadi SEBA. Dengan moto dan semboyan Kabupaten Barito Utara, ia mulik bengkang turang, pantang mundur sebelum berhasil. Hadirin, inilah dia Kavila Kabupaten Barito Utara. Selanjutnya yang akan melintas di panggung kehormatan, Defile Kavila Kabupaten Barito Timur. Dengan pejabat bupati Indra Gunawan SEMPA. Dengan moto jari janang kelelawa menjadi jaya selamanya. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, inilah Kabupaten Barito Timur. Selanjutnya yang akan melintasi panggung kehormatan, kita saksikan defile Kabupaten Barito Selatan dengan penjabat bupati Kabupaten Barito Selatan Dr. Haji Dedi Winarwan SSTPMSI, pimpinan Kavila Jaya Wardana. Dengan semboyan dan moto Bumi Dahani Dahanai Tuntung Tulus, selamat sentosa, adil dan makmur selama-lamanya. Inilah Kabupaten Barito Selatan. Selanjutnya yang akan melintas di depan panggung kehormatan, Kabupaten Gunung Mas. Dengan Bupati Jaya Samaya Monong SEMSI. Dengan pimpinan Kavila Johnson Ahmad SEMSI. Dengan moto Habang Jalan Benyang Karuhi Tatal. Inilah Kabupaten Gunung Mas. Bapak Ibu hadirin tamu undangan sekalian kami hormati, berikut yang akan melintasi panggung kehormatan dari Kabupaten Kapuas. Kabupaten Kapuas dengan penjabat bupati Bapak Erlin Hardi ST, pimpinan Kapila Bapak Haji Ashadi MPD. Dengan moto dan semboyan Tingang Menteng Panunjung Tarung, tekad bersama berjuang mewujudkan kesejahteraan masyarakat, mengangkat harkat dan martabat. Inilah dia Kabupaten Kapuas. Selanjutnya yang akan melintas di depan panggung kehormatan, Defile Kavila Kabupaten Pulang Pisau. Dengan pejabat bupati Haja Nunu Andriani SEMPD. Dengan moto Handet Hapakat, persatuan dan kesatuan semua komponen masyarakat. Inilah Kabupaten Pulang Pisau. Selanjutnya
Selanjutnya yang akan melintasi panggung kehormatan, defile Kota Palangkaraya. Penjabat Wali Kota Palangkaraya, Ibu Dr. Hera Nugrahayu MSI. Pimpinan Kapila, Bapak Haji Muhammad Kemal Nasri. Dengan moto Kota Cantik, Isen Mulang, Baju Terus Pantang Mundur. Inilah dia, Kota Palangkaraya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya yang akan melintas di depan panggung kehormatan, defile Kafila Kabupaten Katingan dengan pejabat Bupati Saiful SPD MSI, dengan pimpinan Kafila Dr. Andes Kabul Mustiman, dengan moto Penyang Hingje Sempe, hidup rukun dan damai untuk kesejahteraan bersama. Inilah Kabupaten Katingan. Hadirin tamu undangan sekalian kami hormati, berikut yang akan melintasi panggung kehormatan, kita sambut defile Kabupaten Kota Waringin Timur dengan Bupati Bapak Halikinor SHMM, pimpinan Kafila Dr. Andes Haji Fajrul Rahman MM, boto dari Kabupaten Kota Waringin Timur, Habaring Hurung Gotong Royong, dan inilah Kabupaten Kota Waringin Timur. Selanjutnya yang akan melintas di depan panggung kehormatan, Kabupaten Seruyan dengan pejabat Bupati Dr. Andes Haji Jaidenur MAP, dengan pimpinan Kapila Agus Suwarto SOS MM, Gawi Hantatiring bekerja bersama-sama. Inilah Kabupaten Seruyan. Selanjutnya yang akan melintasi panggung kehormatan, kita berikan aplaus yang meriah untuk defile kontingen Kabupaten Lamandau dengan penjabat Bupati Lamandau Dr. Dr. Ada Lili Suryadi MMRS, pimpinan Kafila Haji Abdul Har SPD MAP, dengan semboyan Bahaum Bakumba Musyawarah Mufakat. Inilah Kabupaten Lamandau. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya yang akan melintas di depan panggung kehormatan, kita sambut Kabupaten Sukamara dengan pejabat Bupati Dr. Haji Kaspinor SE MSI, dengan pimpinan Kafila Haji Ahmadi Sarjana Hukum, dengan moto Gawi Barinjan bekerja bersama-sama gotong royong untuk mencapai tujuan mulia. Inilah Kabupaten Sukamara. Selanjutnya akan melintasi panggung kehormatan, kita berikan aplaus yang meriah untuk Kabupaten Kota Waringin Barat dengan pejabat Bupati Dr. Dr. Andes Haji Budi Santosa Sudarmadi MSI, dengan pimpinan Kapila Dr. Andes Asyiki Nur Bakri MSI, Marunting Batu Haji menuju kejayaan. Inilah tuan rumah Kabupaten Kota Waringin Barat. Dan kita berikan aplaus yang meriah, inilah dia defile dari Busa Papa Tilawatil Quran dan Al-Hadis ke-31 tingkat Provinsi Kalimantan Tengah. Thank you.